إليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Berbahagia Tuan Imam, Pengerusi dan Ahli Jatuan Kuasa, Sedang Jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Disebut tadi bahawa kita dah sampai ke muka surat 143, perenggan yang ketiga. Itulah dia bentuk jahiliyah. Ya, insyaAllah. Taib, itulah dia bentuk jahiliyah, kata Musannif Ustaz Al-Mujahid Mustafa, Dr. Mustafa Siba'i rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata itulah dia bentuk jahiliyah. Maksud bentuk jahiliyah di sini ialah taqlid al-a'ma, iaitu mengikut secara membabi buta. Udah lebabi buta pula tu. Mengikut secara membuta tuli. Sopanlah sikit ni tak. Jadi orang putih sebut blind acceptance, to accept blindly, ya. Tak ada hujah, ya. Tak ada perbahasan, terima secara dogmatik, ya. Secara terimalah secara dogma, maknanya jangan dibahas-bahaskan. Nah, jadi jahiliyah itu berkembang kerana adanya sifat taklid, iaitu mengikut apa yang diwarisi zaman silam. Walau kanu aba'ahum la yaqiluna syai'a, walaupun aba ataupun ibu bapa datuk nenek mereka itu berpegang dengan satu-satu yang tak masuk akal, yang tak ada hujah, tak ada dalil, tak ada keterangan, menyembah berhala-berhala. Ya, itulah dia bentuk jahiliyah yang telah diselamatkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadiran Rasul itu sebagai fadlillahi wa rahmatih, kurniaan Allah dan rahmatnya. Ya, ia adalah kurniaan Allah dan juga rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Ya, maka dengan kurniaan Allah dan juga dengan rahmat Allah mengurniakan Rasul, hendaklah kita rasa bersyukur, bergembira dengan kurniaan Allah itu yang menyelamatkan kita minaz zulumat ilan nur, daripada gelap kepada cahaya, daripada kesesatan kepada petunjuk. Jadi kesesatan itu disebut dengan dengan istilah zulumat, kegelapan-kegelapan. Sedangkan kebenaran, petunjuk disebut dengan nur, cahaya, ya, dengan cahaya. Kalau lihat di situ zulumat dengan bentuk plural jamak, nur dalam bentuk maknanya singular ataupun mufrad. Dia plural kepada nur ialah anwar, ya. Nuril anwar, kan? Disebut cahaya yang mengatasi segala cahaya, nurun ala nur. Jadi kalau banyak cahaya disebut anwar, ya. Zulumat, banyak kegelapan, banyak kesesatan. Allah yang menurunkan kitab, maksudnya mengutus Rasul dan menurunkan kitab melalui Rasul, kitab tak mungkin terus turun tanpa Rasul. Ya, sifat kitab itu dia mesti bersifat tanzil, dan bila dia bersifat tanzil maka dia ada Jibril, dan Jibril tak akan terus melainkan melalui Rasul, utusan. Maka dengan sebab itulah menurunkan kitab dan syariatnya. Kita dapat suatu produk yang baru, jenama, branded, ya. Tiba-tiba tidak ada buku manual, buku panduan. Kita akhirnya simpan produk yang branded itu, tak berani nak bekuak, tak berani nak cuba-cuba, takut rosak. Manusia ini ahsani taqwim,
the best among the creation. Dia sebagai, maknanya makhluk terbaik, bila sebut sebagai branded ini, kita mau tak mau berhati-hati, kena tengok manual prosedur. Alkitab itu adalah manual. Kalau tak ikut, thumma radadnahu asfala safilin, kami akan jatuhkan martabatnya serendah-rendah martabat, lebih rendah daripada binatang, ya, lebih rendah daripada binatang. Kerana alim dan jahil itu menurut pandangan dakwah Islam bukanlah semata-mata pandai membaca dan tidak pandai membaca. Soalnya, apakah dia ingin mengikut petunjuk ataupun tidak? Walaupun Nabi tidak pandai membaca, an-nabiyul ummi disebut, ya, illiterate, maknanya tak boleh membaca, tapi mau mengikut petunjuk, maka orang ini akan, kita kata, dapat nur. Mereka yang mau mengikut petunjuk, fastamsik billadhi uhya ilaik, pegang teguhlah kamu kepada apa yang diwahyukan. Jadi mungkin mereka adalah masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang buta huruf tetapi celik hatinya, ya, apabila mereka mau mengikut panduan-panduan daripada langit, dipanggil kitab samawi, dan agama yang dari langit dipanggil agama samawi, ya, agama samawi, sama daripada samawat. Akan tetapi ukuran alim ataupun jahilnya, ya, bukan semata-mata celik huruf ataupun kenal huruf. Ukuran jahil atau alim itu ialah katanya apa? Bererti petunjuk dan kesesatan. Kalau dia mau mengikut petunjuk, alimlah dia. Kalau dia menolak petunjuk, jahillah dia. Walaupun boleh membaca, ya, pakar IT, pakar ekonomi. Tapi kalau kalau menolak petunjuk daripada Allah, pakar IT ke, pakar ekonomi ke, betapa krisis demi krisis timbul daripada mereka yang celik teknologi, ya, yang celik ekonomi, yang celik IT. Tapi ternyata bila mana mereka tidak mengikut petunjuk, Allahu Akbar, mereka tetap dianggap jahil, ya, mereka dianggap tetap berada dalam zulumat. Jadi pakar dalam pelbagai bidang itu kalau tidak mengikut petunjuk, dia akhirnya membawa kepada kerosakan, ya, dia membawa kepada kerosakan. Laulal anbiya lakana an-nasu kal bahaim, kalaulah tanpa nabi, nescaya manusia seperti binatang ternak, ya. Jadi dengan sebab adanya nabi lah, ya, kita dapat petunjuk melalui, maknanya kita kata, apa yang disampaikan melalui kitab yang diturunkan. Jadi katanya pun di sini bahawa yang dikira sebagai alim ataupun jahil ialah dari sudut apa? Kesedaran dan kebodohan. Kalau ada wa'yu al-islami ataupun kesedaran Islam, ingat tahun 76, 77, 78 kita selalu disebut-sebut kalimah wa'yu al-islami, kesedaran Islam, the rising tide of Islam, the resurgence of Islam, ya, kesedaran Islam masa itu. Walaupun kita daripada sekolah Inggeris terdidik, ya, dengan pelbagai pendekatan membaratkan, westernization, sehingga maknanya proses menghapuskan nilai-nilai keislaman itu berlaku. Oi, tak pasal-pasal, ya, orang perempuan pakai mini skirt pergi sekolah GEGS, rambutnya, oh ya Allah, ya. Tapi apabila kita ada kesedaran tahun 77, 76, kesedaran untuk kembali menutup aurat. Ada seorang pelajar tingkatan 6 pernah, ya, dijemur di tengah panas kerana memakai tudung, ya, di sebuah sekolah dekat dengan kita, ya. Pengetua tu kata kalau tak buka tudung ni tak boleh masuk dalam kelas. Ya. Jadi maknanya di situlah, kerana adanya kesedaran, ditetap dengan tudungnya walaupun tak boleh masuk, tak boleh masuk kelas, ya. Jadi kalau menolak, maka itu dianggap sebagai kebodohan, jahil. Menolak petunjuk itulah jahil sebenarnya.
Mungkin dia celik IT, mungkin dia pakar ekonomi, ya tak? Pakar IT, pakar ekonomi, ya. Jago sukan dan jutawan, ya. Tapi kalau dia menolak petunjuk Allah, artinya dia di dalam jahiliyah ataupun kebodohan. Jadi bukan ukuran kepada alim ataupun tidaknya seseorang itu berdasarkan celik huruf dan juga buta huruf, tapi berdasarkan dia mau atau tidak mengikut petunjuk. Kalau dia mau mengikut petunjuk, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Sesungguhnya dia telah berpegang dengan suatu pegangan yang teguh, yang tidak akan putus-putus. Lam fisama laha, ya. Akan tetapi ianya berarti petunjuk dan kesesatan, kesedaran dan kebodohan. Jadi umat yang sedar mana yang berguna, mana yang tidak berfaedah. Umat yang tahu mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang nafi', mana yang fasid. Kan kita tu mesti bersifat kritis dan selektif terhadap apa yang dihadapkan kepada kita. Kita tak boleh ambil pendekatan to accept blindly, terima semua, jangan kira. Tak, nanti kita akan dipersoalkan. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kita tidak akan terima kecuali dengan hujah, ta'aqul, dengan hujah, dengan keterangan. Sebab itu dia katakan bahawa kita mesti selective and critical, mana yang membawa faedah, mana yang membawa mudarrah, mana yang mudarat, mana yang membawa manfaat. Mesti begitu sifat kita, ya. Tidak kita adopt, ya, kita tak boleh nak adopt 100% ambil semua. Kita mestilah adapt dengan prinsip, ubah suai dengan prinsip yang ada pada kita. Disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, kita dengan barat dan tamadunnya mestilah menjadi rakan yang pintar, rakan kongsi yang pintar, ya. Kita mengambil al-jadid an-nafi', kita akan mengambil benda yang membawa manfaat, benda yang baru yang membawa manfaat, ya. Maknanya tidaklah yang membawa mudarat pun kita ambil juga. Jadi mestilah al-jam'u bai qadimi salih wa jadidun nafi', himpunkan di antara yang lama yang soleh, ya, dengan wal jadid an-nafi', yang baru yang membawa manfaat. Itu dia punya tagline dia. Apa tagline dia? Al-jam'u baina qadimus salih, baina qadimis salih wal jadidin nafi'. Gabungkan di antara yang qadim, yang silam, tapi syaratnya ianya salih, dengan yang jadid, yang baru, tapi syaratnya nafi', yang membawa manfaat. Kalau yang membawa mudarat, kita tolak, ya. Sebab ad-dararu yuzal, benda yang membawa mudarat mesti dihindarkan. Itu sifat Islam, ya. Jadi katanya apa di situ, bahawa umat yang sedar mana yang berguna, mana yang tidak berfaedah. Jadi dia mesti selektif, dia tak boleh terima bulat-bulat semua sekali yang datangnya dari barat. Kita mesti menjadi rakan kongsi yang pintar dengan barat ini, ya. Itu apa yang pendekatan yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Adalah umat yang berilmu, katanya, dan mana yang tidak berfaedah, kalau kita dapat saring, kita tolak, adalah umat yang berilmu dan berpengetahuan. Kalau semua daripada barat itu, semua daripada yang luar daripada Islam itu, kita terima bulat-bulat, membujur lalu, melintang patah, ini membawa musibah. Ya, ini membawa musibah. Jadi, kita mesti ada daya saring. Ya, kita mesti ada daya saring. Sekalipun dia ummi, dia tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, tetapi dia tahu mana yang sesat, mana yang benar. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ
tidak adalah di sebalik kebenaran itu pastilah kesesatan. Sebaliknya, umat yang tidak mendapat petunjuk ke jalan yang baik, maka dia adalah umat yang jahil. Kalau dia menolak huda, hidayah, maka dalam pandangan dakwah, dia adalah jahiliyah. Dia adalah jahil. Sebab itu, ada istilahnya jahiliyah modern. Ya, ada istilah yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Qutub, adik kepada Al-Syahid Said Qutub. Ya, jahiliyah qarn 20 masa itu. Jahiliyah kurun 20. Apa jahiliyah kurun 20? Apabila ya dia menolak kebenaran, ya apabila dia menolak kebenaran, dia menelan sebulat-bulatnya apa jua yang datang daripada barat. Maka berlakulah jahiliyah moden. Umat yang tidak mendapat petunjuk ke jalan yang baik, maka dia adalah umat yang jahil dan tidak berilmu, sekalipun dia tahu pelbagai ilmu. Dia pakar itu, dia pakar ini, ya, dia jagoh itu, dia jagoh ini. Tapi kalau dia sudah menolak kebenaran, tengoklah bagaimana jagoh sukan, bagaimanalah jutawan, ya, menghalalkan cara. Jutawan tapi menghalalkan cara, sedangkan Islam menolak. Ya, Islam, the end does not justify the means. Ya, maknanya matlamat tak boleh menghalalkan cara. Kita nak tengok lah orang kita berjaya. Caranya salah. Salah pun orang kita. Orang kita pun salah. Salah pun orang kita. Ini masalah. Itulah yang dikatakan asabiyah. Mempertahankan benda yang salah pasal orang kita. Antu'inu qawmaka ala zulmi. Ya, para sahabat bertanya, "Wa mal jahiliyah tu ya Rasulullah? Apa nama jahiliyah tu ya Rasulullah?" "Idaklah ku mengerti," kata dia. Ya, pasal Nabi kata, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Bukan daripada umat aku, aku tak mengaku umat, mereka yang menyeru kepada asabiyah. Bukan daripada umatku, "Walaisa minna man qatala ala asabiyah." Yang berperang, berjuang untuk dasar asabiyah. "Alaysa minna man mata ala asabiyah." Bukan umatku, aku tak mengaku umat, orang yang mati demi menegakkan jahiliyah, demi menegakkan asabiyah. Rupanya para sahabat pun tak tahu. "Wa mal asabiyah tu ya Rasulullah?" Bendanya asabiyah tu ya Rasulullah. "Antu'inu qawmaka ala zulmi." Kamu tolong juga bangsa kamu di atas kezaliman yang dilakukannya. Maka Nabi tak mengaku umat. Jangan kita tiba-tiba nak mempertahankan puak kaum, ya, atas dasar puak kaum, walaupun dia berlaku kezaliman, penyelewengan, abuse of power, menyelewengkan kuasa dan sebagainya. Akhirnya Islam akan difitnah. Islam akan difitnah. Mengatakan mempertahankan yang zalim, mempertahankan yang tidak adil, mempertahankan penyalahgunaan kuasa. Hai, kenapa kita nak letakkan Islam dalam kandang yang tertuduh? Islam mesti dimurnikan, dibersihkan. Jadi jangan sampai ya kita mempertahankan yang salah. Itu dipanggil jahil, itu dipanggil asabiyah, yang Nabi tidak mengaku, tidak mengaku umat. Sekalipun dia tahu pelbagai ilmu, menguasai segala bidang kemajuan dan tamaddun, tapi kalau dia menolak al-haqqu min rabbik, yang benar itu daripada Tuhan, maka dia tetap dalam keadaan jahiliyah. Ya, the ignorance, ya, disebut sebagai jahiliyah itu sebagai maknanya the ignorance, orang yang ignore, orang yang tak ambil peduli akidah Islam, pegangan Islam, syariat Islam, akhlak Islam, ya, ditolak. Tepuk dada tanya selera katanya. Tepuk dada tanya selera, nala wakra wanda letak lah, ya tak? Tepuk dada tanya selera. Sesungguhnya kejatuhan sesuatu bangsa berpunca daripada pengaruh jahiliyah. Pasal mempertahankan yang salah secara taklid, secara membuta tuli, secara membabi buta. Orang Melayu terjemah taklid ni, udahlah buta tuli pula tu, udahlah babi buta pula tu. Ya Allah, ya tak? Teruk. Walaupun nampak, ya tak, ibu dia
babi ni tadi, dia nampak ibu dia kena langgar, dia ngikut juga ke tengah jalan tu. Ha, 7 beranak mati dengan keadaan yang mengerikan. Ha, saya pun suspend dengar ya. Dia orang WhatsApp mengatakan di kampung kita terjadi kemalangan yang sangat mengerikan. 7 beranak mati mengerikan. Saya kata siapalah keluarga, siapalah mati sampai 7 beranak ni. Jenuh ingat siapa ada 5 anak campur suami campur isteri je dah. Siapa pula keluarga? Lepas tu dia pun ngantar gambar. Oh punya babi. Dia dah nampak mak dia kena langgar, dia pergi juga. Itu dia panggil mengikut secara membabi buta. Sesungguhnya kejatuhan sesuatu bangsa adalah berpunca daripada pengaruh jahiliyah, iaitu menolak kebenaran dengan kesombongannya, dengan taklid, iaitu dengan mempertahankan yang lama walaupun tak ada hujah. Ini punca kejatuhan. Ini punca kejatuhan. Telah menguasai anak bangsanya. Di samping mereka pula dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nabi kata salasu muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, antaranya ialah hawan muttaba', iaitu mengikut hawa nafsu. Ya, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, aku tak boleh ikutkan nafsu ni, tak boleh pandang ringan sebab nafsu sangat mengajak kepada kejahatan. Nafsu memanglah asalnya fitrah, tapi kalau tidak dikawal dengan wahyu dia menjadi fitnah. Nafsu kalau tidak dikawal dengan wahyu, daripada fitrah menjadi fitnah kepada umat, kepada manusia. Ya, lihat dan renunglah ke belakang, bertanya kepada sejarah. Tidakkah tamadun Yunan dan Rom dan Parsi jatuh hancur disebabkan pengaruh jahiliyah, pengaruh nafsu? Kalau kita tengok patung-patung Rom, Parsi, simbol-simbolnya adalah simbol yang maknanya kita kata yang seks, ya tak? Sexuality. Bahkan dia jatuh, bukan dia mundur masa dia jatuh tu. Masa dia jatuh tu dia masih membina bangunan-bangunan, masih membina stadium-stadium, ya, macam-macam kehebatan Rom dan Parsi. Sebab Rom ada dua, ya, selain daripada Rom yang asal, dia ada Rom Timur, Konstantinopel, ya, Rom Timur, Eastern Rome, di mana Turki, Turun, Syria, Jordan, Mesir, Palestin, ya. Ini Rom Timur. Kalau kita pergi ke tempat-tempat ini di Lebanon, ya, di Syria, ada Rome Theater. Mesti ada Rome Theater yang dia menggunakan apa? Echo engineering. Maknanya dari sudut kejuteraannya dia menggunakan gema bumi, ya, gema, ya, bunyi, ya, sehingga dia tak payah pakai mikrofon. Pementasan boleh dibuat tanpa mikrofon, boleh didengar oleh 5,000 penonton tanpa mikrofon. Kita mikrofon canggih benar, ngiong sana ngiong sini, sana tak dengar, sini sengar. Ya tak? Hui, demo boleh buat 5,000 orang tanpa mikrofon, ya tak? Jatuh maknanya pen satu room theater tu boleh dengar sebiji pen tu jatuh, ya. Jadi di Syria ada room theater, di Mesir ada room theater, ya, di Turki ada room theater. Dia ada bangunan-bangunan. Jadi dia jatuh bukan masa dia mundur, masa dia membina pelbagai bangunan tu. Tapi bagaimana dia boleh jatuh? Pasal dia menolak, ya, petunjuk, dia menyembah nafsu. Sebab itulah 3 benda yang membinasakan, salah satunya ialah hawan muttaba', lagi apa? Syuhun muta', yang kedua ialah bakhil, yang ditaati, yang diikut-ikutkan bakhilnya. Tidak, genggam ayo tak tiri. Orang Melayu buat ibarat pepatah tu hebat tu. Ayo tiri lah weh. Ui, kedekutnya sampai genggam ayo tak tiri. Ada pula lagi satu di upgrade lagi, dia kata kedekut tak hidung masin. Ngapa tak hidung masin pula? Gelintir-gelintir tak lepas. Tidak. Yang ketiga ialah i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, takjubnya seseorang dengan pendapat dia je.
Tak boleh langsung orang lain bagi pendapat. Asyik orang bagi orang lain bagi pendapat, dia pun oh, apa wayang kulit ni? Wayang kulit apa itu? Kalau ada orang bawah bagi pendapat, oh, itunya tak bagi. Betapa banyak surau, betapa banyak masjid berdepan dengan i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Takjubnya seseorang dengan pendapat dia je. Itu yang tuan pengarah, datuk pengarah. Ya tak? Jabatan Agama Islam Perak kata ada 8 juta lebih duit-duit masjid meta. Tahu meta? Tahu ke tak? Takkan tak tahu. Kalau meta tak tahu, henti ke jadi orang Kuala? Ya tak? Meta tak ngobin. Apa duit masjid banyak? Ya tak? Tapi tidak dikitar untuk kegunaan umat Islam. Patutnya dikitar semula untuk kegunaan umat Islam. Tidaklah kita nak jadikan gereja contoh, tapi kalau kita pergi ke gereja, kalau kita pergi ke kuil, mereka ada stok makanan. Sekiranya terjadi bencana kepada pengikut-pengikut mereka, stok makanan itu terus sampai. Mereka ada kit bantuan, yang dalam setiap bungkusan kit bantuan itu ada tualanya, ada peruginya, package yang lengkap. Ya, semua ada di situ. Ya, maknanya keperluan-keperluan pakaiannya, setiap orang yang ditimpa bencana dapat kit bantuan itu. Begitu mereka mengurus pusat-pusat penyembahan mereka, bersifat maknanya kita kata membantu masyarakat. Ini dok simpan. Petua kau nak makan untuk kegiatan masyarakat, tak baginya. Ni duit masjid. Tahulah duit masjid. Tapi gunalah semula untuk umat. Orang nak pakai tak bagi. Rupa kerongga. Kerongga tahu. Kerongga kan kita manjat pokok nak ambil embutan, dia pun nonggek. Itu tak bagi. Lama kita tanya dia, "Ata kamu makan ke embutan ni?" "Dok," katanya, "tapi tak boleh," katanya. Terpenang. Jadi betapa masjid dan surau malang apabila ada pengurusinya kerongga ni tu. Cukup payah ada. Cukup payah ada. Jadi sebenarnya kita kena kitarkan segala ya, dana yang kita himpun from the people and for the people, from the ummah and for the ummah. Daripada ummah ia datang, kembalikan kepada umat. Buatlah bermacam kegiatan. Ya Allah, saya masa di Syria, malam-malam terang benderang masjid. Saya pun heran, apa yang rupanya malam-malam penuh dengan tuition-tuition di masjid. Matematiknya, sainsnya, geografinya, hidup masjid di sana. Hei, kita mana maunya tengah-tengah semayang ba'diyah, sudah mula nutup lampu, nutup kipas, mula lagah-agah, ya tak? Saya di Mesir 4 tahun. Pukul 3 petang penuh kaum ibu di masjid. Apa dibuat demo? Rupanya masjid menjadi pusat kemahiran kraftangan. Pusat kemahiran anyaman, maknanya mereka belajar cara nak buat bakui dan sebagainya, sehingga ibu-ibu di sana dapat membuat, maknanya dapat mencari kita kata sumber pendapatan, membantu suami-suami mereka. Jadi masjid hidup, berjaya memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Kata Pak Nasir, negarawan ulung dari Indonesia, kita mesti memasjidkan masyarakat dan memasyarakatkan masjid. Jangan masjid jadi tempat MA. Apa MA? Mati angin. Dan pun RTM. Apa RTM? Rehat tunggu mati. Aku betul ya tak? Jadi lagi banyak kegiatan masjid, lagi seronok orang pergi ke masjid. Ya? Itulah kita kata bahawa cara kita supaya tidak 8 juta meta ni tak berbuat apa-apa. Ya? Tapi tak termasuklah masjid ni. Ya tak? Masjid tempat lain. Ya tak? Katanya apa di sini? Sesungguhnya, jadi balik cerita Rom tadi. Kalau kita lihat sejarah, jatuhnya Rom kerana jahiliah yang dianut oleh mereka, yang diamalkan oleh mereka. Bukan kerana mereka tidak maju. Mereka maju sampai nanggai baju. Ya tak? Mereka maju tapi baju tak pakai. Ya tak? Kalau tengok patung-patung yang mereka buat, boleh je berpatungnya. Lagi boleh lagi elok. Ya tak? Jadi makna je di situ. Ya?
maknanya mereka suka mengukir patung jahiliyah, patung-patung yang membawa simbol memuja nafsu, ya, memuja nafsu. Tapi kenapa mereka jatuh sedangkan mereka maju? Mereka jatuh kerana tak mau petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pun kita pakar, tak pakar IT, pakar ekonomi, ya, jago sukan dan jutawan ini, kalau tak ikut petunjuk Allah, menempah kejatuhan lah, ya, menempah kejatuhan. Sesungguhnya pengikut-pengikut yang berdasarkan taklid, ya, mengikut secara membuta tuli, mengikut secara membabi buta, tanpa keterangan, tak mau bincang, tak mau langsung berhujah, sesebenarnya orang yang jahil. Allahu Akbar. Sekalipun mereka berilmu, dalam erti kata hanya bermaklumat, tetapi tidak sampai mempengaruhi pribadi mereka. Kalaulah mereka itu berilmu dalam hakikat yang sebenar, akan mempengaruhi pribadi mereka. Pribadi orang yang berilmu adalah pribadi yang terbuka. Pribadi orang yang berilmu ialah orang yang suka dengan hujah, orang yang membalas hujah dengan hujah, kekuatan hujah, bukan dengan hujah kekuatan. Ya, jahiliyah ni dia jatuh pasal apa? Sebab dia tak guna, dia tak guna kekuatan hujah, dia guna hujah kekuatan. Lagi sekali, ya, dia tak guna kekuatan hujah, dia guna hujah kekuatan. Kami ada kuasa, kami ada pengaruh, orang kami ramai. Jadi bukan begitu, ya, bukan begitu. Nabi Ibrahim AS tetap benar walaupun dia seorang, walaupun berdepan dengan Namruz, walaupun berdepan dengan ayahnya Azar, dia seorang, dia tetap benar. Sebab benar itu bukan pada ramai, benar itu bukan pada kuasa. Right is might, not might is right. Ya, yang benar itu, ya, apabila kita, apa yang kuat itu apabila kita berpegang kepada kekuatan hujah, bukan hujah kekuatan. Kamu apa dia? Austin Cambridge je. Austin Cambridge, ya. Kan setengah orang kopi itu, dia mempamerkan dia punya hujah kekuatan. Kami ada tengok kereta-kereta kami, semua gelap-gelap je. Kami mengeringi perarakan yang besar-besar, yang besar-besaran. Kami ada kekayaan, show off. Ya, koma pada udahlah proton basuh bidak. Basuh bidak. Ya. Karat je. Ya. Harap kau mesti kembris je, mesti kembris. Jadi mereka menggunakan hujah kekuatan, bukan kekuatan hujah. Ya. Bila kita nak berhujah dia lari. Ha? Bila kita nak hujah dia lari je dah. Jadi orang ini sebenarnya orang yang jahil. Sekalipun mereka berilmu, mereka bagaikan kanak-kanak, ya, mempertahankan sesuatu, ya, kanak-kanak yang mempertahankan sesuatu tanpa rasionalismanya, tanpa ta'akulnya, tanpa hujahnya. Sekalipun mereka telah dewasa, mereka akan terus dengan berkeadaan sebagai kanak-kanak. Dr. Muhammad Al-Ghazali, orang Mesir, tapi duduk di Algeria, meninggal dah, ya, tahun 2009. Dia sebut istilahnya dipanggil tufulah fikriyah, pemikiran budak-budak. Tufulah fikriyah, fikriyah tu pemikiran lah. Tufulah tu daripada tiflun, tiflun tu maknanya budak-budak lah. Maka disebut tufulah fikriyah, pemikiran anak, pemikiran budak. Pemikiran budak ni apa? Dia pegang tapi dia tak ada hujah. Dia tak ada hujah. Ya, kita dalam Islam, kita menolak pegangan tanpa hujah. Ya, kita menolak pegangan taklid, iaitu mengikut tanpa hujah. Semata-mata kerana suasana ataupun apa yang ditinggalkan oleh warisan. Jadi dia bersifat feudal. Tak mau, ya, tak mau menerima pendapat-pendapat orang lain. Jadi katanya apa di sini? Bahawa mereka akan terus berkeadaan sebagai kanak-kanak yang jahil, sehinggalah mereka dibebaskan daripada jahiliyah, daripada zulumat ila nur. Nah, yang kelima, di dalam peperangan Hunain terbukti adanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila orang Islam diserang hendap bercempera lari, bila bercempera yang lari dalam
dalam keadaan bercempera lari itu, yang ada bersama Nabi hanya tinggal 100 orang. Daripada 10,000 tu terabur bercempera, ada yang lari tak cukup tanah, nyicit larinya, udah sedar-sedar sampai ke Mekah. Itu yang tak cukup tanah tu. Sedar-sedar dah sampai ke Mekah. Lari dengan kuda lah, bukan lari dengan kaki ayam pula. Lari dengan kuda, sedar-sedar, udah sampai Mekah rupanya. Jadi walaupun begitu, yang tinggal dikelilingi Nabi itu hanya 100 orang, tapi adanya perlindungan Allah atas jiwa dan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu tentera-tentera porak-poranda pada peringkat awal peperangan, sebab terkejut, ingatkan musuh tak jadi perang. Rupanya musuh ada di kiri kanan, di lereng-lereng bukit, tiba-tiba melemparkan lembing-lembing, tombak-tombak, panah-panah. Jadi orang Islam yang ramai ni tadi, kebetulan yang ramai itu ada di antaranya yang baru masuk Islam, yang belum pernah diuji. Bila diuji rupi itu berterabur, berterabur. Jadi mereka bukan generasi tahan uji. Ya, kita kena faham tu. Generasi tahan uji lain. Ya. Generasi baru yang ramai tak pernah diuji. Generasi silam, generasi yang walaupun sedikit tapi generasi yang telah diuji. Dia ada beza tu. Ya, kalau kita ada produk, produk yang baru tidak melalui proses produk yang lama. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, satu-satu kereta nak keluar ke pasaran dahulu, dia buat test drive, testnya melanggar suatu benda, dan replika ataupun kita kata ada orang yang dalam kereta yang diuji itu, dilihat apakah dia survive, selamat ataupun tidak. Kalau kereta tu gagal, tidak punya daya tahan, sehingga orang yang membawa kereta itu akhirnya akan tercedera, maka kereta itu tak lulus di pasaran. Itu ujian kereta dulu. Kereta sekarang tak ada dah. Lepas je, lepas banyak-banyak. Student pun boleh beli kereta sana. Student ada seorang universiti, saya tak boleh beli kereta. Ada bagi demo, yang penting laku, yang penting ialah quantity bukan quality. Sedangkan quality means survival. Ada quality baru boleh survive, boleh baru boleh maknanya selamat. Bila tak ada quality, ya Allah. Sebab itulah, ya. Sekarang ini bukan orang cari makan. Sekarang ini cari orang makan. Lagi sekali, ya. Zaman kita ni bukan zaman orang cari makan. Zaman sekarang ni cari orang makan. Tak kira macam-macam produk yang keluar, tak ada daya tahan. Udahlah tak ada daya tahan, tiba-tiba mempunyai daya laju yang luar biasa. Viva potong BMW. Viva, minta maaf, siapa yang pakai Viva, boleh potongnya BMW. Cuba henti kejap. Kenapa? Cuba tutup pintu. Buka kejap, tutup. Tengok je bunyi macam mana. Bunyi BM tu bunyi macam mana, bunyi Viva tu macam mana. Pintu Viva bunyinya macam mana, pintu BM tu bunyi macam mana. Yang Mika boleh laju sangat motong teman tu. Bukan apa tuan-tuan, bukanlah nak ngata, kita tu mana buatnya, kita menjadi mangsa kepada keadaan. Tapi sebenarnya bagaimana bila sesuatu itu tidak diuji, jangan kita selesa dengan generasi yang tak pernah diuji ini. Jadi peperangan Hunain itu yang boleh jadi porak peranda pasal ramai yang terlibat itu yang belum pernah diuji. Berterabur, bercempera, dikata porak peranda pada peringkat awal peperangan. Tiba-tiba seorang yang bernama Syaibah bin Osman, cuba membalas dendam ke atas diri Rasul, kerana bapanya telah dibunuh dalam peperangan Uhud. Dia cuba nak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Taala memelihara Rasul daripada Syaibah bin Osman. Dalam hal ini Syaibah menceritakan bahawa apabila aku mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam,
hendak membunuhnya, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang menghalang. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Ayat ini sebenarnya sebagai perlindungan kepada Rasul, bukan nak baca pada kastam. Ya nak? Bawa le maknanya segala peroyok, dalam peroyok ada peroyok, dalam peroyok ada peroyok. Jambut nanti padang besar, ya tak? Ha. Bawa le segala kain batik apa semua, ya tak? Lalu le depan kastam. Wa ja'alna min baini fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami kaburkan pandangannya, maka mereka pun tak nampak. Patutlah dia pencin cepat benar. Mata pun tak apa-apa. Kerja manis ke? Tak ada. Tapi mata tak macam dulu dah. Kena sembuh sesaja. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata ni tak? Ha, sembuh. Padahal bukan orang lain nyembuh tau. Yang nyembuh anak saudara juga. Ya tak? Ha. Yang kena sembuh pak saudara. Haru tu. Ya tak? JPJ kena polis kena, ya tak? Tak pasal-pasal ayat itu guna untuk salah guna, ya. Jadi katanya apa di sini, bahawa tiba-tiba terasa ada sesuatu menghalang diri aku. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda, lalu aku tidak berdaya melakukannya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-adqani fahub muqmahun. Dan dengan itu tahulah aku bahawa ia terhalang daripada aku. Wallahu yu'simuka minan nas, Allah pelihara Nabi daripada kerja-kerja manusia. Sesungguhnya tragedi seumpama itu kerap kali, bukan sekali, bukan dua. Di zaman jahiliyah di Mekah tu, Nabi sedang sujud di hadapan Kaabah, tiba-tiba Abu Jahal nak cuba hempap kepala Nabi, ya, dengan batu. Tiba-tiba tangannya terbelenggu, maknanya batu itu melekat, kemudian beratnya batu itu, beban berat itu menyebabkan dia akhirnya terpegang batu itu dan tak boleh lepas, akhirnya terkebelakang batu itu, lalu dia telah membelenggu tengkuknya sendiri, ya, dengan tangan yang melekat batu padanya. Itu yang disebut wa inna ja'anna fi a'naqihim aghlala, lalu tangan itu sampai ke dagu. Fahiya idal afqani fahum muqmahun, ya, sebagaimana berulang kali berlaku kepada Abu Jahal, kepada orang lain semasa di Mekah dan semasa di Madinah. Semuanya itu membuktikan bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengawal dan menjaga keselamatan Rasul sebagai rahmatan lil alamin, yang akan membawa rahmat kepada seluruh alam, ya, daripada segala perancangan jahat musuh. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, mereka melakukan pelbagai helah dan tipu daya. Allah Ta'ala kata Allah punya helah, Allah punya tipu daya untuk mengalahkan musuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha suci ia dan maha tinggi ia dari kekurangan dan kerendahan, melanjutkan usianya sehingga dapat terus menyebarkan risalah. Bukan sekadar menyebarkan risalah, ya, bahkan mengkonkretkan risalah itu. Ya, maksud saya mengkonkret ialah risalah itu akhirnya didaulatkan, berkuasa memerintah, bukan hanya sekadar ajaran, tapi ia menjadi dasar negara. Maknanya dia memerintah, dia bukan sekadar jadi pendakwah, ya, tetapi Nabi menjadi ketua negara, ya, dia establish the right and justice, dia maknanya menegakkan kebenaran, dia menegakkan keadilan, dan dia bukan sekadar berpindah daripada pentas dakwah ke pentas dakwah. Ya, kita jangan tenggelam bila TV3 buat da'i dakwahku duniaku. Oh, ya, dakwahku duniaku, itu tagline dia, ya. Kita jangan sampai tenggelam dalam dunia glamourism, glamour. Oh, dah glamour dah dia, weh, selebriti. Ha. Sekarang ni dia muat dah masuk TV, dulu tak muat masuk TV. Ha. Dakwah ni bukan begitu semata. Bolehlah itu sebagai asas, tapi bukan itu semata. Dakwah ni bukan semata-mata, ya, kata-kata daripada pentas ke pentas. Dakwah ni sampai ke lapangan. Dakwah ni sampai ke parlimen.
dakwah ni sampai kepada penggubalan, ya tak, undang-undang, itulah dakwah. Dakwah bukan hanya sekadar disebut pendakwah bebas, tak? Mana ada istilah pendakwah bebas dalam tradisi Islam? Tak ada istilah pendakwah bebas. Apa bebas-bebas? Bebas dari apa? Teman tak ada, tupperware tak, perak tak. Mana boleh tak ada, tak ada. Mesti ada. Tak? Tak ada tupperware, tak ada perak pula dah. Tak? Mesti ada sikap. Mana boleh tak ada sikap? Sikap kita terhadap kebenaran, sikap kita terhadap kebatilan, penyelewengan, kezaliman. Takkan kita, teman tak ada, teman. Teman tak campur, teman, hey teman. Mana maunya Rabbi itu? Semua Nabi-Nabi berdepan dengan pemerintah. Nabi Ibrahim berdepan dengan Namrud. Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun. Nabi Muhammad berdepan dengan Abu Jahal. Yang mereka tiba-tiba nak dakwah je, teman tak ada nak, tak ada nak campur. Mana maunya? Takkan mereka tak faham sunnah dakwah, ya tak? Takkan tak faham sunnah dakwah. Jadi maknanya mau tidak mau, ya, bila mana ada kezaliman, ada ketidakadilan, maka mesti ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu wa 'anil munkar. Itu dua sayap burung. Tak maunya amar ma'ruf, acah. Nahi munkar, nahi. Mana boleh rupa itu? Ya, ibarat benih pokok, kucing tidur. Bila ada kemungkaran, dibiarkan. Segala mara, penyakitnya, segala binatangnya, apa? Ya tak? Biar aja. Tak apa, teman amar makruf je. Teman bagi baju, teman siram air. Yalah, ini dah ada kelemato ni. Kelemato. Kelemato, kelemato tahu, kelemato. Tak tahu tulis dulu, kelemato. Dah ada kelemato, dah ada cenangor. Tutup tulis dulu cenangor, ada. Takkan nak biar aja. Tak ada, teman amar makruf je. Maunya tumpahlah kucing tidur tu. Nak kucing tu tidur daripada asalnya elok je dia. Kalau dah dibiarkan sudahnya bukanlah kucing tidur, kucing tumpahlah sudahnya. Jadilah kucing tumpah, matilah semua pokok tu. Sekarang orang tak main dah kucing tidur. Orang ada musang king. Jadi katanya di situ bahawa sentiasa Allah menjaga perancangan, sentiasalah Allah Ta'ala menjaga keselamatan Nabi daripada segala perancangan musuh. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kaid, dengan makar. Wa makaru wa makarallah. Lagi satu kaid, innahum yakiduna kaid, ya? Dan juga membuktikan betapa benarnya kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatannya. Wallahu yu'simuka minan nas, Allah akan jaga kamu daripada kerja jahat manusia, ya. Menunaikan amanah, wa addal amanah, wa nasahal ummah, wa kashafal ghummah, ya tak? Nabi itu ballaghar risalah, wa addal amanah, wa nasahal ummah, wa kashafal ghummah. Nabi itu bukan semata-mata menyampaikan risalah, tapi Nabi juga akhirnya telah menegakkan amanah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Membebaskan kepulauan Arab, semenanjung Arab, ya, kita nak sebut kepulauan ni kurang tepatlah, ya, semenanjung. Semenanjung ni separuh pulau, ya, ataupun disebut seakan-akan pulau, itu semenanjung. Shibhul Jazirah, ya, Shibhul Jazirah. Jadi nak disebut bukan kepulauan Arab tapi semenanjung Arab, ya, daripada pengaruh jahiliyah. Mungkin soal ini soal penterjemahan, ya. Seterusnya, mengajar dan mendidik dan menyelamatkan. Ini penting. Ini penting. Dia bukan sekadar mengajar, mendidik. Mendidik lain, mengajar lain. Mengajar ni ajar, lepas tu lepas. Ajar lepas. Mendidik lain. Mendidik ini ditekun, meneliti, dia punya follow up and follow through. Macam mana kamu faham ke selama hari ni? Tak? Tahu tak beza antara sunnah dengan sirah? Bukan semua sunnah itu, maknanya bukan semua sirah itu sunnah. Kamu faham tak? Dia akan, orang yang mendidik ni, dia akan follow up. Apa yang kamu faham tentang peperangan Hunain? Apa pengajarannya? Jadi itu follow up, itu dipanggil mendidik, ya. Kemudian bukan sekadar mendidik, menyelamatkan penduduk-penduduk. Modus operandi untuk menyelamatkan penduduk dalam krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, ya tak? Krisis ketenteraan, krisis kesenian,
pelbagai krisis. Kalau kita lihat Nabi Nuh, dia menyelamatkan umatnya dengan menggunakan marine science, ya, menggunakan bahtera untuk menyelamatkan dalam suatu pelayaran yang pertama yang ulung di dunia. Nabi Musa menyelamatkan umatnya, bawa umatnya keluar daripada Mesir demi menyelamatkan mereka. Ya, Nabi Muhammad selamatkan umatnya, bina sebuah negara yang menegakkan yang hak dan menghapuskan kemungkaran, iaitu bawa umatnya pindah. Maksud saya ialah pendakwah bukan hanya daripada pentas ke pentas, dia mesti ada modus operandi bersama umat, selamatkan umatnya dalam pelbagai krisis ekonomi ke, siasah ke, sosial ke, pelbagai krisis lah. Sebab itulah kita lihat bagaimana kita kata pendakwah silam begitu sifatnya. Mereka membina perkampungan, mereka membina sekolah, mereka membina kekuatan ekonomi. Kalau kita tengok Syekh Junid Tolah, orang Padangeh tentu ingat bagaimana Syekh Junid Tolah mengasuh masyarakat Padangeh supaya apa yang kita makan mestilah daripada yang kita buat sendiri. Mee ke, ya tak? Maknanya tocu ke, apakah yang kita buat sendiri. Itu Syekh Junid Tolah mengasuh orang-orang di Padangeh zaman almarhum bersama dengan masyarakat tersebut. Jadi maknanya dia membina program yang konkret dan operasional di tengah masyarakat. Dia bukan hanya perum-perum-perum itu tinggi. Salam-salam and the low. Salam-salam and the low. Tak mahu menyokpi itu. Tak? Mudahlah tu minta 4,000 pula tu. Lepas tu minta layanan 5 bintang pula tu. Tak nak tidur rest house. Nak tidur ke Sherina. Cengkadok betul lah itu. Tak boleh rupi tu. Pendakwah dia mesti susah dengan umat. Umat tengah ngerokok dangkok. Berhutang-hutang. Ngerokok dangkok ni susah lah. Tulis dulu ngerokok dangkok. Umat anak berhutang, mak berhutang, mak berhutang tekun, anak berhutang PTPTPTN, ayah berhutang alung, kamu boleh minta layanan 5 bintang, mana boleh? Sudah, ya tak? Bukanlah apa, nak ngabur ke akhirnya lah, ya tak? Kalau saya minta juga layanan 5 bintang, tampur kan, ya tak? Jangan bagi, ya tak? Jadi katanya apa di situ, dan juga membuktikan betapa benarnya kerasulan baginda sehingga Allah menjamin keselamatan demi kelanjutan, ya tak, continuity and survival of dakwahnya. Allah SWT melanjutkan usia dapat terus menyebarkan, menunaikan amanah, membebaskan kepulauan Arab dan pengaruh daripada pengaruh jahiliyah. Alhamdulillah, akhirnya maknanya daripada Bahrain sampailah ke Palestin, daripada Palestin sampailah ke Iraq, maknanya Islam berkembang dengan pesatnya sampailah ke Yaman, seluruh semenanjung Arab itu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Saudi ni didapat minyak, bila dapat minyak, maka Amerika mula masuk. Saya pergi ke Zahran, sebab kebetulan masa belajar di sana, kami pergi ke Zahran, ke Petroleum University di Zahran. Jadi terasa berbeza, bukan lagi berasa di Saudi pula, dah berasa macam di Amerika pula. Sebab apa? Kita kata bahawa daripada industri minyaknya sampai ke universiti petroleum itu Amerika, sampai budak-budak Saudi bercakap bahasa Inggerisnya, Inggerisnya adalah American. Lepas itu bila kita berdiri di suatu tempat yang tinggi, kita tengok tempat yang banyak orang Amerika itu, dalam itu tengok macam berada di suasana yang berbeza. Tempat di mana bandar mereka, township mereka sendiri tu, bila ditengok dari jauh, dunia yang lain dalam tu, dunia yang lain. Jadi bukan apa tu, saya nak ceritakan bahawa apabila Allah menjamin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu bila diisytiharkan ayat itu di padang Arafah, maka pada hari ini ya'isal ladzina kafaru min dinikum, putus asa orang kafir daripada cuba untuk mengganggu agama kamu, kecuali kalau tiba-tiba kita yang memanggil dia, menjemput dia. Saat kita berbangga kononnya kita menentang Israel, membela Palestin, beria benar makan mafla. Mafla Palestin tu. Wah.
tiba-tiba 5 hari ya tak menteri Israel ada di negara kita. Oh, kemarin lagi berimput. Ya, oi, kita takkan rela. Oi, mau ya tak? Arnya tu mak arit li sukun, kita tidak akan rela. Mau ya tak? Bagaimana kita boleh rela bumi Palestin diinjak-injak? Oi, sedap. Tiba-tiba 5 hari menteri Israel di sini. Cium benar labunya ni. Ya. Cium benar labunya ni. Yang mana satu mika ni? Yang mana satu sebenarnya mika, ya tak? Jadi sebenarnya kita jangan tertipu sandiwara, ya tak? Bukan berbenar. Cekan ke bujang lapuk, dia bila pergi screen test tu, tahu macam mana? Ada cerita kawan tu tahu macam mana suaminya nak bunuh isteri pasal keh sampai belacan, apa kata? Takkan tak ingat skripnya? Kan tiba-tiba kan kesudin campur tangan ke ajis campur tangan. Kan campur tangan takkanlah sampai belacan nak bunuh isteri. Kan kata kalau ya pun pada kawan screen test je ya, Ahmad Nispu director ya, panggilnya syaitan ya, ya, panggilnya syaitan katanya ngacau orang screen test ya, Jadi katanya apa di situ ya, menyelamatkan penduduknya daripada tenggelam di dalam kegelapan jahiliah bukan semata-mata dengan ajaran, bahkan lebih daripada itu mengkonkretkan, mengamalkan, menjadikan ia sebagai dasar sebuah negara perlaksanaan. Maka akhirnya Islam itu bukan hanya indah pada teorinya tapi akhirnya dapat dirasai ya tak? Maknanya keindahannya dalam kehidupan ya, yang disebut sebagai the life ya, dipanggil apa ya, yang nyata ya, istilah yang disebut sebagai the life expression of faith ya, sebagai maknanya kita kata terjemahan iman yang hidup di dalam masyarakat. Dalam milestone of Syahid Said Qutb disebut sebagai the life expression of faith, maknanya terjemahan iman yang hidup di dalam masyarakat. Itu maknanya kita kata labun ni memang boleh labun lah ya tak? Tapi nak buat ni weh, ini memang mencabar kita ya, ini memang mencabar kita. Sebab itu Islam bukan hanya di masjid, bukan hanya dalam ibadat, tapi Islam segala-galanya ya? Islam segala-galanya. Wallahu'alam, kita berhenti dekat muka surat 145. Jika sekiranya Allah tidak melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentulah awal-awal lagi kaum musyrikin dapat menamatkan riwayat Nabi. Ketika mana rumahnya dikepung kan? Oleh pemuda-pemuda Quraisy untuk tikam serentak. Kalau tak adalah pertolongan Allah, malam tu dah lebuh dah. Ya, malam tu dah lebuh dah. Ya tak? Tapi udahlah, bagaimana Nabi tidaklah pula selain daripada pertolongan Allah, Nabi tidaklah simplistik mengambil mudah. Nabi ada strategi yang lebih awal, steps beyond ya, lebih awal daripada musuh. Sebelum musuh sampai mengepung rumah Nabi, Nabi dah suruh dah Sayyidina Ali tidur di tempat tidurnya demi mengaburi mata musuh. Pasal bila musuh tengok ngintai, oh ada lagi dia tengah tidur, dikeluarkan barulah kita bunuh ya? Nunggu lama tak keluar-keluar, rupanya Sayyidina Ali Nema pun kata tak ada letu, nampak kita tidur dulu ya. Leboh. Jadi ini kita kata bagaimana Allah dengan perancangannya yang disebut sebagai wa akidu kaida, ataupun disebut sebagai wa makarallah wallahu khairul makirin. Mana yang baik daripada Allah, silakan salamun maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, insya-Allah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم